Anda pecinta kuliner pedas? Nah, bisa jadi menu kuliner ini cocok untuk Anda. Ada pentol ekstra besar dan bakso berkuah ekstra pedas dari Kota Kembang yang bisa Anda coba cicipi. Kalau biasanya pentol berkuah bening, pentol di kawasan Margahayu Kota Bandung, Jawa Barat ini diantre oleh penggemar karena kuahnya merah. Tentunya kuah membara ini adalah campuran cabai. Saya langsung mau cicip satu porsi. Wah, segar nih, diberi campuran jeruk nipis segar. Oh iya, ada pilihan pentol lobster dan pentol kepiting juga buat penggemar seafood. Wih, ini memang maksimal sekali tingkat kepedasannya. Sang pemilik kedai memang menyiapkan lebih dari 5 kg cabai untuk kuah pentol demi memuaskan selera penggemar kuliner pedas. Pedasnya dapat, terus si baksonya juga dagingnya berasa gurihnya gitu. Kalau cabai rawit sehari saya, kalau Sabtu Minggu ya, 7-10 kilo. Kalau weekday 3-5 kilo. Masih mau yang pedas membara? Kita bergeser ke kawasan Sudirman, Kota Bandung. Ada bakso jumbo oseng super pedas. Rasanya pedasnya ini campuran dari cabai bubu, cabai rawit, dan cabai domba. Wah! Kalau ditanya rasa, udah pasti pedas, tapi yang kemudian membedakan bakso ini dengan bakso yang lainnya, kalau bakso lainnya kan memang kuahnya itu cair, tapi kalau ini memang ada kuahnya tapi kental, dan seluruhnya kuahnya itu dibaluti oleh cabai-cabai ini dan juga makin mantap menggunakan pete. Nah, jadi bagi Anda yang suka pete bisa menjadi pilihan ini. Kita nikmati lagi ya. Selain memanjakan penggemar pedas, bakso ini juga diracik dengan campuran rempah supaya lebih gurih, enggak cuma pedas saja. Gurih, rasa pedasnya cukup lah. Enak lah, cukup nikmat. Juara ini. Juara baksonya ini. Jadi dia itu dimasak dengan osengan, pakai bumbu-bumbu rempah-rempah dan bawang, bawang merah, bawang putih yang kuat. Jadi sehingga rasanya juga muncul gitu. Jadi nggak cuma pedas. Menu bakso pedas jumbo ini bisa Anda nikmati dengan Rp35.000 per porsinya. Aduh, perut saya udah kenyang dan juga sekaligus kepanasan karena sudah dua menu makanan pedas yang saya makan. Nah, kira-kira Anda mau pilih yang mana nih? Mau pilih pentol atau bakso yang sama-sama memiliki kuah yang pedas? Tergantung Anda. Yang jelas bagi Anda yang kurang menyukai pedas, pastikan Anda juga membawa minum yang cukup banyak agar kemudian rasa pedasnya bisa terkurangi. Kiki Haryadi, Sidki Irfan, Bandung.